السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يَدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasuula ba'dahu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan membaca salawat tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita ya, nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pembahasan kita Yang kita ambil ya, dari buku Yaitu Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan Yang ditulis oleh Syekh ya, Wahid Abdul Salam Bali Yang mana pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas Yaitu berkaitan dengan Bahasanya syaitan itu dibelenggu atau benda rantai atau benda ikat ya pada bulan pada bulan Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin jika bulan Ramadan telah tiba maka pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan-syaitan yaitu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Akan tetapi ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelenggu ya para syaitan tersebut ya? Itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu ya nalar kita bisa menerima hal tersebut. Maka kita yang penting adalah kita yakini ya bahwa bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada kenyataannya ya pada bulan Ramadan juga terkadang ada masih ada orang yang kesurupan ya masih ada orangnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya ya, maka kita cukup ya meyakini ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bagaimananya itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita menolak ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gara-gara mungkin bertentangan dengan pemikiran kita, bertentangan dengan akal kita ataupun bertentangan dengan realita yang ada. Ya. Padahal hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak mungkin berdusta, ya tidak mungkin berbohong. Makanya kita harus menerima hadis tersebut dan kita yakini ya bahwasanya memang betul ya syaitan itu dibelenggu oleh allah swt pada bulan ramadan akan tetapi bagaimananya itu kita serahkan kepada kepada allah swt kaum muslimin yang dirahmati oleh allah swt di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan haramnya menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada kepada jin ini sering terjadi ataupun biasa kita sebut menjadikan tumbal sesuatu kepada kepada jin tersebut. Maka ya para ulama sepakat berkaitan dengan hal ini, ya, bahwasanya menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada jin itu diharamkan. Bahkan merupakan kesyirikan sebab ia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menyembelih itu adalah termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ya ibadah yang seharusnya kita tujukan kepada Allah kita tujukan kepada selain Allah. Maka itu tidak tidak diperbolehkan. Jadi menyembelih harus kita tujukan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada kepada yang lain. Kita palingkan ya menyembelih ini untuk untuk jin ataupun untuk uh, Nabi Isa alaihi salam ataupun untuk yang lainnya. Maka ini tidak tidak diperbolehkan. Padahal ini menyembelih adalah kegiatan rutinitas, ya. Akan tapi kegiatan rutinitas ini jika di, niatnya ditujukan atau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak tidak diperbolehkan. dan ini adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya dalam Al-Qur'an bahwasanya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini mungkin sering kita mendengar ataupun sering kita membacanya dalam doa iftitah kita. Katakanlah sesungguhnya solatku. Jadi solat ini adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh ibadah solat ini kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sembelihanku, wanusuki, wamahiyaya dan hidupku, wamamati dan matiku lillahi Rabbil Alamin. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan ya, kata menyembelih itu dengan kata kata salat yang mana jika seseorang melakukan ibadah salat dipalingkan kepada selain Allah subhanahu Wa ta'ala ataupun tujuannya untuk yang lain maka ini tidak tidak diperbolehkan karena ada orang yang dia melaksanakan salat akan tapi tujuannya adalah agar dipuji oleh orang misalnya maka ini tidak tidak diperbolehkan ya, ataupun dia melaksanakan salat akan tapi tujuannya ya, agar mertua mengetahui bahwasanya kita termasuk orang-orang soleh, ya, maka ini juga tidak tidak diperbolehkan. Ya, jadi niat ya dalam sholat itu hanya kita tujukan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga yang berkaitan dengan menyembelih ya, sembelihan ini harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya syarat untuk menyembelih itu ada ada dua hal. Yang pertama adalah at-tasmiyah yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih tersebut. Tidak boleh menyembelih dengan menyebut nama yang lain selain Allah Subhanahu wa ya, taala. walaupun tujuannya dia untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalau ketika menyembelih itu dia menyebutkan nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak tidak diperbolehkan. Misalnya menyebut dengan nama Nabi Isa ya, menyebutnya dengan nama Nabi Isa maka ini juga tidak tidak diperbolehkan. Ya, walaupun niatnya itu adalah untuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua syarat ini dia harus harus terpenuhi. Kemudian berkaitan yang kedua, syarat yang kedua adalah al-qasdu yaitu maksud ataupun tujuan menyembelih itu untuk untuk apa? Ya, ataupun untuk untuk siapa? Kalau dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan dia palingkan ya. Jadi maksud ataupun tujuannya itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menyembelih ini adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyembelih walaupun menyembelihnya itu untuk keseharian kita, untuk uh, makan kita ya akan tapi ini adalah masuk dalam kategori kategori ibadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala dari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini menulis menyebut melanjutkan kembali tidak diperbolehkan bagi seorang muslim pun memakannya ya apabila sembelihan tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka di, tidak diperbolehkan ya seorang muslim memakan memakan daging sembelihan tersebut ya misalnya dia ada seseorang yang dia eh, menyembelih untuk berhala ya, ataupun untuk patung maka sembelihannya tersebut tidak boleh di, dimakan oleh oleh kaum muslimin. Haram ya seorang muslim memakan daging sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi melakukan penyembelihan itu walaupun begitu orang-orang bodoh di setiap waktu dan tempat tetap mengerjakan perbuatan keji ini. Maksudnya adalah ya memberikan sesembahan kepada kepada berhala. Jadi makanan yang dia ataupun sembelihan yang ditujukan yang disajikan ya untuk sesajen ataupun yang lainnya itu tidak diperbolehkan untuk kita memakannya ya karena memang ketika menyembelihnya itu adalah dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya karena apa menyembelih itu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi ya makna nusuk dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah sembelihan ataupun bisa juga masuk dalam kategori kurban. Ya, makanya kalau kita menyembelih hewan kurban juga tidak diperbolehkan kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ataupun dia menyebutnya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala juga tidak tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? melakukan taqarrub ya dengan cara mengalirkan dalah, darah ya sebagaimana yang disebutkan di dalam di dalam ayat tersebut. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan, ya pembahasan kita, ya setelah beberapa jeda berikut ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la'anallahu manadhbaha li ghayrilah ya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menyembelih ya agar sembelihan kita tersebut ya mendapatkan tidak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyembelihnya harus kita tujukan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena banyak sekarang kaum muslimin yang mereka takut kepada jin, ya maka mereka membuat sesajen Ya, walaupun sesajen tersebut adalah hewan yang kecil misalnya, itu tetap tidak tidak diperbolehkan. Karena pernah diceritakan oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam, ya bahwasanya ada dua orang yang dia bisa masuk ke dalam surga dan juga bisa masuk ke dalam neraka, ya gara-gara seekor seekor lalat. Lalat ini adalah merupakan hewan yang hewan yang kecil. Akan tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya orang ini bisa masuk ke dalam surga dan juga bisa masuk ke dalam neraka gara-gara seekor seekor lalat. Maka kemudian para sahabat bertanya bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ada Ya, dua orang yang dia melewati suatu perkampungan ya, ketika sampai di perkampungan tersebut tidak ada yang boleh lewat dari jalan tersebut kecuali dia telah memberikan ataupun telah menyembelih untuk berhala 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 mereka maka kemudian mereka disuruh ya untuk menyembelih untuk berhalanya maka salah seorang dari mereka ya menyem, mengatakan kami dalam perjalanan ya sehingga kami tidak bisa memberikan sesembahan apapun untuk berhala kalian sembelihlah ya walaupun hanya dengan seekor seekor lalat maka kemudian orang tersebut yang menyembelih seekor lalat akan tapi tujuannya adalah untuk berhala tersebut padahal hanya seekor lalat ya maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasnya orang ini ya akan masuk ke dalam ke dalam neraka ya. maka setelah orang ini menyembelih lalat tersebut kemudian baru diberi dibolehkan lewat dari dari jalan tersebut sedangkan yang kedua ya dia juga disuruh untuk untuk menyembelih ya. Kemudian dia mengatakan juga aku tidak akan menyembelih walaupun hanya seekor lalat. Aku tidak akan menyembelih untuk berhala kalian walaupun hanya seekor seekor lalat. Ya. Maka kemudian ya karena penduduk kampung tersebut merasa terhina ya sehingga orang tersebut pun di, dibunuh oleh mas, penduduk penduduk tersebut. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya orang ini itu masuk ke dalam ke dalam surga padahal hanya gara-gara seekor seekor lalat ya hewan yang hewan yang kecil hewan yang kita anggap ya hewan yang hina lah seperti itu ya kan tapi gara-gara ya, hewan yang kecil ini seseorang bisa masuk ke dalam ke dalam surga dan juga bisa masuk ke dalam ke dalam neraka maka harus berhati-hati apalagi sampai kita menyembelih ya lembu ataupun sapi ya, yang kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya kita tuju, kita berikan kepada ya Roro Kidul misalnya ya kita hanyutkan kepala uh, sapi ataupun kerbau tersebut di di lautan ataupun kita uh, menyembelih kambing akan tapi kambingnya kepala kambingnya kita letakkan di pohon yang kita anggap angker biar pohon tersebut jin-jin yang ada di pohon tersebut tidak mengganggu manusia ya ataupun agar tidak mengganggu kita ya. ataupun memberikan makanan-makanan yang lain yang kita tujukan untuk untuk jin ya, maka ini tidak tidak diperbolehkan karena memang jin sangat menyenangi ya ataupun setan ini sangat menyenangi kesesatan Apalagi kalau seseorang tersebut sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan sangat sangat senang. Ya, kadang orang ya sengaja ya setan ini kadang ya merasuki kepada seseorang dan dia meminta meminta syarat. Maka para dukun memberikan syarat ya kepada orang yang kesurupan tersebut tapi syaratnya ini adalah untuk menyembelih hewan yang ditujukan untuk untuk jin tersebut. Nah, kalau dia sudah diberikan sesajen tersebut, ya sembuh. Ya, karena memang jinnya sudah sudah berhasil membuat orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia menyembelih ya akan tapi niatnya adalah untuk sesajen agar jin tersebut tidak mengganggu, maka ini adalah masuk dalam kategori syirik syirik besar. Makanya jin tersebut tidak mengganggu orang tersebut lagi, dia tidak me, merasuki orang yang kesurupan tersebut, dia sudah keluar dari orang yang kesurupan tersebut, karena dia sudah melakukan kesyirikan yang kesyirikan yang besar, bahkan ya syirik besar ini bisa mengeluarkan ya pelakunya dari dari Islam, ya, baik dia ketahui ataupun dia tidak tidak mengetahui. Jadi pelakunya tetap ya akan keluar dari dari Islam. <tuh> Maka dalam buku ini ya Syekh memberikan ya beberapa kisah ya berkaitan dengan memberikan sesajen ataupun memberikan tumbal ya kepada kepada jin. Karena kalau tumbal ini biasa dia untuk eh, menamai Kalau memberikan tumbal biasanya itu ada orang yang orang yang dikorbankan ya. sudah banyak orang yang e, terjadi korban di tempat tersebut ya, maka dia baru akan melakukan korban tersebut ya kalau biasa tumbal ya seperti itu sudah sering misalnya terjadi kecelakaan di tempat tersebut ya baru ada orang yang dia melakukan ritual ya ritualnya ini adalah untuk memberikan memberikan tumbal ya kepada kepada jin tersebut <coughs> ya. maka dalam buku ini syekh menyebutkan Yahya bin Yahya menuturkan Wahab menceritakan kepadaku dahulu beberapa orang khalifah memerintahkan untuk menggali mata air untuk disalurkan akan tetapi mereka mengadakan penyembelihan hewan untuk dipersembahkan kepada jin agar airnya tidak meresap ke tidak meresap ke tanah. Jadi mereka membuat sesajen ya ataupun menyembelih hewan akan tapi tujuannya adalah agar air tersebut keluar dan airnya ini tidak meresap ataupun tidak masuk lagi ke dalam ke dalam tanah. Maka mereka pun memberikan makanan hasil sembelihan yang tidak halal itu kepada masyarakat. Kemudian hal itu didengar oleh Ibnu Syihab. Lalu ia lalu ia berkata, "Ketahuilah bahwa mereka telah menyembelih sesuatu yang tidak dihalalkan dan memberi makanan yang tidak dihalalkan." Berarti ini adalah makanan yang diharamkan. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam melarang kita memakan daging binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada kepada jin. Jadi ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tidak diperbolehkan kita memakan hewan sembelihan yang dia, dia ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya sesajen-sesajen yang ada di pohon-pohon, yang ada di gua-gua ya ataupun yang ada di wihara-wihara itu tidak boleh kita tidak boleh kita memakannya. Ya. Walaupun ada terjadi uh, hilaf ya di kalangan, uh, di kalangan para ulama berkaitan dengan buah-buahan misalnya yang dia tidak di, tidak disembelih. Ya. Di situ terjadi ya hilaf di kalangan para ulama. Akan tapi lebih selamatnya lagi adalah kita tidak tidak memakannya. Karena buah-buahan tersebut sudah dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah di, diharamkan. Ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak diperbolehkan ya seseorang menyembelih akan tapi tujuannya adalah untuk selain selain Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. <tuh> ya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis Ya, sembelihan. Ya, dan ini kita harus harus mengetahuinya. Ada beberapa jenis-jenis e, sembelihan. Yang pertama adalah sembelihan untuk ibadah. Sembelihan untuk ibadah ini biasa yang dia untuk kurban. Jadi ya, Idul di hari raya Idul Idul Adha ini adalah termasuk sembelihan yang dia ibadah kepada kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya, ataupun hadiyu. yang dilakukan pada saat pada saat Haji ya, ini adalah harus kita Tujukan kepada kepada Allah subhanahu subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang kedua ada sembelihan Syirik ya sembelihan Syirik yaitu maksudnya adalah seseorang yang menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadah dan pengagungan, maka ini tidak tidak diperbolehkan dan model yang seperti ini ini sangat banyak sekali ya antaranya ada menyembelih ditujukan kepada kepada jin ketika membangun rumah misalnya ini kan sering terjadi kan seperti itu ya jadi di kaum muslimin kerang sengaja dia meletakkan e, ketupat terkadang di atas rumahnya, ya kemudian dia tujukan itu adalah untuk biar setannya tersebut makan ataupun tujuannya biar setannya tidak tidak mengganggu, ya maka ini tidak tidak diperbolehkan, ya, ataupun ketika membangun jembatan, ya agar pembangunannya ini tidak diganggu ataupun biar biar lancar, ya maka ini adalah termasuk kategori ya, sembelihan yang sembelihan yang syirik, ataupun menyembelih yang ditujukan untuk penghuni kubur ya, agar ya hajat-hajatnya ini dikabulkan ataupun keinginnya keinginannya ini agar dikabulkan ya, maka ini masuk dalam kategori sembelihan yang sembelihan yang syirik ya, ataupun untuk berhala ataupun untuk pohon ya maka ini juga masuk dia dalam kategori sembelihan yang sembelihan yang syirik dan masuk juga dalam kategori syirik syirik besar Kemudian yang ketiga ada sembelihan yang sembelihan yang ah. Sembelihan yang beda ah, yakni sembelihan yang tidak ada dasarnya dari dari syariat Islam. Ya misalnya menyembelih hewan ya ketika melaksanakan salat istisqa. Ya ini adalah masuk dalam kategori sembelihan yang sembelihan yang karena sholat istisqa itu tidak ada ritual ritual melakukan melakukan penyembelihan akan tapi dia me, melakukannya ya, maka ini tidak tidak diperbolehkan. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu taala ya bagi anda semua yang e, ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan kita silahkan layangkan pertanyaan anda ya ke nomor yang tertera di layar kaca anda dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Yang selanjutnya ada sembelihan yang sembelihan yang mubah, yang sembelihan yang mubah, yakni sembelihan yang tujuannya untuk hal-hal yang hal-hal yang mubah, seperti menyembelih untuk dimakan dagingnya ya, ataupun untuk dijual dagingnya. Maka yang demikian ini adalah masuk dalam kategori sembelihan yang sembelihan yang mubah. Jadi ketika seseorang melakukan penyembelihan yang mubah juga tujuannya harus untuk untuk Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ketika menyembelihnya juga harus menyebut nama Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan ataupun kita menyebut nama yang lain ya selain nama Allah Subhanahu wa taala ketika ketika menyembelih. Ya, apa susahnya ketika kita misalnya menyembelih membaca bismillah Ya, ataupun menyebut nama Allah yang lainnya kan tidak susah. Nah, kenapa harus kita menyebut nama yang nama yang lain seperti itu? Itu walaupun dia untuk sambilan yang mubah itu juga harus tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan <tuh> Kemudian di sini ya penulis memberikan lagi kisah yang lain. Ya, kisah yang lain yang disampaikan oleh Al-Qadi Badruddin ya, dikutip dari tulisan ya al alamah Syamsuddin ya. Beliau berkata peristiwa itu sendiri terjadi di Mekah pada tahun pengaliran mata air di sana. Kemudian Al-Imam al, -imam al Hanabilah di Mekkah telah memberitahukan kepadaku, dialah orang yang bertanggung jawab dalam proyek pengairan tersebut. Adapun yang menanganinya secara langsung di lapangan adalah Khalifah Ibnu Mahmud Al-Kailani. Khalifah menuturkan setibanya di tempat penggalian yang telah direncanakan, salah satu penggali keluar dari bawah lubang penggalian dalam keadaan dalam keadaan kesurupan ia tidak berkata apapun. Setelah berapa lama tiba-tiba ia berkata, Wahai kaum muslimin, apakah kalian dihalalkan yang menzolimi kami? Ini adalah orang yang kesurupan tersebut yang mengatakan hal demikian. Jadi ada orang yang dia menggali dalam sumur, kemudian dia keluar dari tempat penggaliannya tersebut dalam kondisi dalam kondisi kesurupan dan kemudian orang yang kesurupan ini itu mengatakan bahwasanya apakah boleh bagi kalian menzolimi kami, ini adalah yang dikatakan oleh oleh jin tersebut. Ya, maka kemudian Khalifah tersebut pun bertanya, dengan apa kami menzolimi menzolimi kalian? Kami adalah penghuni tanah ini. Ya, maksudnya adalah penghuni tanah yang digali sumur tersebut. Demi Allah, tidak satu pun penghuninya yang Muslim selain selain aku. Mereka mengutusku kepada kalian. Mereka mengatakan kami tidak akan membiarkan kalian mengalirkan air ini di tanah sam uh, sampai kalian memberikan kepada kami hak kami. Jadi mereka meminta ya agar khalifah tersebut menyembelih untuk untuk jin tersebut. Ya karena ada orang kesur ketika menggali kesurupan. Ya ini kan dia berarti setannya ini meng mengganggu. Ya maka kemudian Khalifah tersebut bertanya apa hak kalian? Ya. Kemudian ya orang yang keserupan tadi mengatakan bahwasanya bawakan seekor lembu jantan, ya. lalu hias dengan dandanan dan pakaian yang paling yang paling cantik. Nah ini yang sering terjadi ya di kalangan kaum muslimin sampai sekarang ini masih ada ya mereka yang melakukan hal ini. Walaupun mungkin bentuknya berbeda, kan, tapi hampir serupa dengan kisah yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali ini. <tuh> kemudian setelah itu araklah ia, maksudnya adalah kelilingkanlah dia dari pusat Mekah hingga kalian bawa ke hingga kalian bawa ke sini. Lalu sembililah ia. Lantas kemudian lemparkan kepada kami darahnya seluruh kaki, tangan dan kepalanya masukkan ke dalam ke dalam sumur tersebut. Sisanya silahkan kalian ambil. Jika kalian tidak melakukannya, kami tidak akan membiarkan air itu mengalir di tanah ini selamanya. Baik. Ya, kemudian khalifah tersebut mengatakan, "Baiklah akan aku akan aku lakukan." Ya, kemudian laki-laki yang kesurupan tadi lalu tersadar sambil mengusap wajahnya kemudian berkata La ilaha illallah di manakah di manakah aku ya, kemudian Khalifah melanjutkan kisahnya orang kesurupan itu lalu bangkit seperti tidak terjadi apa-apa ya dia tidak tahu kalau dirinya itu dalam kondisi dalam kondisi kesurupan ya, karena ada ya model kesurupan yang membuat orang itu tidak tidak sadar tidak tahu apa yang apa yang dilakukan. Ada yang dia orang yang kesurupan dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan akan tapi dia tidak bisa tidak bisa mengendalikan dirinya. Ada juga yang dia orang yang kesurupan dia hanya tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya eh, di sebagian anggota tubuhnya saja. Dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi kesurupan ini ber, bermacam-macam ya. Jadi ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan paginya aku pun turun hendak ke masjid. Ya, tiba-tiba di depan pintu rumahku ada seorang yang tidak aku kenal. Kemudian ia bertanya, "Apakah haji, ya khalifah di sini? Apa yang Anda inginkan darinya?" tanyaku. Ia kemudian pun menjawab, "Ada sesuatu keperluan yang mau aku sampaikan kepadanya." Katakan saja keperluan Anda itu kepadaku. Aku akan sampaikan kepadanya karena saat itu ia sedang sibuk. Kataku, lelaki itu pun berkata, "Katakan padanya bahwa semalam aku bermimpi melihat seekor lembu jantan. Mereka telah mendandaninya dengan beragam perhiasan dan pakaian. Lalu mereka membawa dan mengaraknya hingga melewati rumah khalifah. Mereka pun berhenti" sampai sampai khalifah keluar melihatnya. Kemudian ia berkata, "Ya lembu, lembu ini yang kumaksud." Ia pun berjalan menggiringnya dan orang-orang mengikuti mereka arah lembu itu hingga keluar dari Mekah. Setelah itu mereka sembelih dan melemparkan kepala serta kedua kaki dan tangannya ke dalam ke dalam sumur tersebut. Ya. Jadi itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian khalifah menuturkan Aku pun terperanjat mendengar mimpi yang diceritakannya itu. Aku ceritakan kejadian yang kualami dan mimpi itu ke penduduk Mekah dan tokoh masyarakat. Setelah mendengar cerita ini, mereka langsung membeli seekor lembu jantan, meriasnya dan memakaikan pakaian kepadanya, hingga dibawa ke tempat penggalian. Lantas kami menyembelih lembu tadi, melemparkan kepala, kaki, tangan, serta darahnya ke dalam sumur yang disebutkan. Setibanya kami di tempat itu ternyata sumur itu tidak terdapat air, tidak diketahui kemana hilangnya. Kami pun tidak mengetahui mata air dan sumbernya. Mungkin itu disebabkan kami telah melemparkan benda-benda itu ke dalam ke dalam sumur. Ya, inilah yang sering dilakukan oleh oleh jin ataupun oleh oleh setan. Ya, dia sering menipu menipu manusia. Ya, dia mengatakan kadang aku akan melakukan ini ini ini, ya tapi setelah kita melakukan apa yang diinginkan ataupun apa yang diminta oleh oleh jin tersebut oleh setan tersebut maka dia tidak tidak melakukannya ya. kemudian seakan-akan aku bersama dengan seseorang yang memegang tanganku serta menahanku di sebuah tempat dan ia berkata Galilah lubang di sini kami pun menggali lubang di situ tiba-tiba airnya menyembur di tempat di tempat tersebut Ternat, ternyata jalannya pun tergali di gunung dan bisa dilintasi penunggang kuda dengan kudanya. Kami perbaiki dan bersihkan sehingga ia mengalir di sumur dan terdengar kemericiknya. Hanya dalam empat hari saja air sudah mengalir ke Mekah. Kami diberitahu oleh orang-orang yang tinggal di sekitar sumur itu bahwa mereka tidak mengetahui jika ada air di dalam di dalam sumur tersebut. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun Misalnya syaitan tersebut memberikan apa yang kita inginkan setelah kita melakukan penyembelihan ataupun melakukan pengorbanan untuk syaitan tersebut, ya maka ini juga tidak tidak diperbolehkan. Ya walaupun itu adalah untuk kebutuhan orang banyak, itu juga tidak tidak diperbolehkan karena kita harusnya meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jin-jin ataupun setan-setan mereka tidak akan tidak akan pernah mampu untuk memberikan mudarat kepada kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya. <tuh> muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya Al-Alamah Syamsuddin menjelaskan ya, peristiwa ini mirip dengan kebiasaan orang-orang sebelum Islam datang. Mereka mendandani seorang gadis cantik dan menyandangkan pakaian yang indah untuk dilemparkan ke ke Sungai Nil hingga sungai ini e, naik airnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan tradisi jahiliyah tersebut dengan perantara seorang hambanya yang membuat setan merasa takut dan tertekan yaitu Umar bin Umar bin Khattab. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, kalau orang-orang jahiliyah tersebut itu biasa mereka mengorbankan anak gadis mereka ya, untuk dilemparkan ke Sungai Nil tersebut agar Sungai Nil tersebut senantiasa mengeluarkan mengeluarkan airnya. Ya, tentunya ini sangat bertentangan dengan dengan ajaran Islam. Ya. Demikianlah kemudian apabila mata air ini dan yang semisalnya digali oleh yang sifatnya seperti Umar niscaya setan akan lari ketakutan dan niscaya air akan mengalir meskipun para jin itu tidak suka dan mereka tidak akan mempersembahkan apapun bahkan seekor burung kecil pun dan memang setiap zaman itu mempunyai tokoh yang yang berpengaruh jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui bahwasanya Umar bin Khattab ya adalah manusia ataupun sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ditakuti oleh oleh setan. Jadi ketika Umar bin Khattab misalnya akan berjalan ya dari suatu jalan ya maka setan-setan pun akan akan minggir. Mereka akan berhindar akan menjauh dari Umar Umar bin Khattab. Ya. Tapi sebagaimana kita sebutkan ya walaupun seperti itu ya setan setan-setan yang penggoda setan-setan yang memang ditugaskan untuk menggoda Umar bin Khattab tetap ya akan melakukan menggoda menggoda Umar bin Khattab ya sebagaimana di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas yaitu berkaitan dengan jin korin ya jin korin ini akan senantiasa ya menggoda manusia ya termasuk Umar bin Khattab akan senantiasa digoda oleh oleh jin korin tersebut Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi intinya kita tidak boleh ya ataupun dilarang untuk menyembelih melakukan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ataupun memberikan sesajen memberikan tumbal dan lain sebagainya ini adalah masuk dalam kategori syirik syirik besar dan orang yang melakukan perbuatan syirik besar ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amal yang dilakukan itu ter, terhapus dan dia keluar dari keluar dari Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan menjauhkan kita dari gangguan-gangguan gangguan-gangguan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.